Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Fatwa tentang penglibatan kontraktor atau pekerja Muslim dalam pembinaan rumah bakar mayat bukan Islam. Fatwa ni tuan-tuan, fatwa perlih pada keputusan fatwa pada mesyuarat pada tahun lepas, pada 7 April 2022. Tajuk fatwa tentang, iaitulah fatwa tentang penglibatan kontraktor atau pekerja Muslim dalam pembinaan rumah bakar mayat bukan Islam. Isu-isu yang seumpama ni perlu diberi penjelasan dalam masyarakat, terutamanya masyarakat kita, kerana kita sentiasa ada hubungan dengan orang yang bukan Islam. Kerana itu perlu diperjelaskan apa hukum orang Islam terlibat dengan aktiviti-aktiviti non-Muslim ataupun orang bukan Islam yang banyak isu. Jadi kita tengok fatwa perlih kata apa. Yang pertama disebut dalam sirah fatwa ni, seorang Muslim haram mengiktiraf kekufuran dan kemungkaran. Ini satu perkara yang kita kata sebagai prinsip dalam agama Islam. Orang Islam haram mengiktiraf kekufuran. Kita tak boleh kata agama selain daripada agama Islam itu juga pergi ke syurga. Tak boleh. Kita tak boleh kata agama yang selain daripada agama Islam itu juga adalah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Maka setiap orang Islam perlu ada di dalam jiwa dia, dia rasa kalau dia ada kemampuan ataupun kalau ikut kehendak dia, kalau ikut keinginan dia, dia hendak semua manusia di atas muka bumi ini memeluk Islam. Tapi itu suatu yang mustahil. Tapi dalam hati kita tu kita teringin begitu. Kerana seseorang apabila dia masuk Islam, dia selamat dunia dan di akhirat. Seorang bila dia masuk Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia selamat dunia dan akhirat. Kerana Islam itu yang anak kunci kepada keselamatan sama ada di dunia maupun di akhirat. Kita tak boleh kata tak apalah, jangan kacau lah depa yang bukan Islam ni, biar pi depa. Ya, kita biarkan mereka mengamalkan agama mereka kerana agama kita menghalang kita, memaksa mereka memeluk Islam. Demikian juga agama kita mengharamkan kita bertindak sesuka hati ke atas mereka. Tak boleh. Tetapi dari sudut kita nak memberi keselamatan kepada mereka, mengajak mereka, maksud saya, mengajak mereka kepada keselamatan, maka itu merupakan tanggungjawab kita. Mengajak mereka kepada keselamatan dalam erti kata memeluk Islam. Bila kita ajak seseorang masuk Islam, maknanya kita menawarkan keselamatan kepada dia di dunia dan di akhirat. Nampak tak? Jangan kita hanya fikirkan keselamatan di dunia sahaja. Tapi kita suka kalau jiran-jiran kita yang bukan Islam, kenalan-kenalan kita yang bukan Islam, dia memeluk Islam, lalu dia mendapat jaminan keselamatan dari agama Islam di dunia dan di akhirat. Kerana itu, ini satu prinsip yang mesti, garis pemisah di antara kita dan bukan Islam, di antara Muslim dan bukan Muslim. Apa dia? Seorang Muslim haram mengiktiraf kekufuran dan kemungkaran. Bukan setakat mengiktiraf kekufuran itu haram, bahkan mengiktiraf kemungkaran itu juga haram. Sebagai contoh, kita tengok orang mencuri, kita kata Masya Allah bagus yang mencuri, yang cari rezeki untuk keluarga, Masya Allah sila-sila mencuri lagi. Boleh kita buat begitu? Tak boleh. Perbuatan itu adalah haram. Demikian juga kalau kita tengok orang berzina, kita kata oh, Masya Allah bagus berzina, sila-sila berzina, teruskan. Tak boleh. Semua itu termasuk dalam perkara mengiktiraf kekufuran dan kemungkaran, dan perkara itu adalah haram. Kemudian dalam sirah fatwa menyebut, justru seorang Muslim tidak boleh terlibat secara langsung dalam mengukuhkan perkara-perkara kufur dan mungkar.
Bila kita tahu perkara itu perkara kufur, kita tak boleh terlibat dalam aktiviti kekufuran tersebut. Kita tak boleh terlibat di dalam, kita tak boleh terlibat dalam erti kata keterlibatan kita itu menyokong kekufuran. Keterlibatan kita itu menyokong kekufuran, tak boleh. Nampak? Tapi ada keterlibatan yang bukan bermakna kita sokong. Tapi kita tidak boleh tidak kena terlibat juga. Sagi kita akan tengok. Itu poin pertama yang disebut dalam fatwa perlih. Nombor dua, namun dalam keadaan tertentu. Ha, ni dia nak masuk dah. Namun dalam keadaan tertentu, kerana kita hidup dengan jiran kita non-Muslim, kawan kita, rakan kita bukan Islam. Namun dalam keadaan tertentu, seorang Muslim boleh terlibat dalam pengurusan hal-hal yang membabitkan kekufuran dan kemungkaran jika terdapat keperluan dengan syarat-syarat tertentu. Boleh terbabit. Tapi bukan, keterlibatan kita di dalam kekufuran itu bukan bermakna kita mengiktiraf kekufuran. Keterlibatan tu atas tuntutan tertentu. Mungkin kita boleh sebut sebagai seorang, sebagai contoh seorang pemimpin dalam negara kita, seorang YB, seorang menteri dalam negara kita, suasana kita ni. Kalau dia YB, dia YB untuk orang Islam ke untuk orang Islam dan bukan Islam? Dia YB kepada orang Islam dan bukan Islam. Mana boleh dia kata tak apa, nak tak pilihan pala orang bukan Islam ni aku tak peduli. Tak boleh. Dia YB untuk orang Muslim dan bukan Muslim. Dia menteri untuk orang Islam dan bukan Islam. Dia Perdana Menteri untuk orang Islam dan bukan Islam. Jadi situasi dia berbeza. Kalau dia berada dalam sesuatu majlis bersama dengan orang bukan Islam, bukan semestinya dia mengiktiraf kekufuran. Tengok, sebut syarat-syarat yang dinyatakan di dalam fatwa. Yang pertama sebut, jika melaksanakan tugas yang diarahkan oleh pemerintah bagi tujuan keselamatan dan pelaksanaan peraturan, seperti pihak keselamatan yang menjaga perayaan agama bukan Islam, polis pada hari apa yang di Batu Cave tu, pada hari Tahi Pusam sebagai contoh, polis yang menjaga lalu lintas, anggota keselamatan, ambulans yang bersedia di tempat perayaan, sebahagian besarnya Muslim. Polis yang jaga lalu lintas untuk Tahi Pusam tu sebahagian besarnya adalah Muslim. Maka kita tak boleh kata dia menyokong kekufuran. Tak, dia berada di situ untuk memastikan lalu lintas itu berjalan dengan baik. Yang menggunakan jalan raya sekitar Batu Cave itu non-Muslim dan Muslim. Dan dia anggota keselamatan, dia bertanggungjawab untuk ke atas orang Islam dan bukan Islam. Maka keterlibatan dia di dalam dalam majlis kekufuran bukan semestinya bermakna dia mengiktiraf kekufuran. Seperti pihak keselamatan yang menjaga perayaan agama bukan Islam, jurubina, tadi saya sebut Tahi Pusam sebagai contoh lain, barangkali ada pihak agama lain, penganut agama lain, dia buat apa-apa perayaan di kuil dia, di tokong dia, dan kuil dan tokong dia itu pula berhampir di tepi jalan, maka polis kena jaga lalu lintas. Perkara itu tak ada masalah. Demikian jurubina, demikian juga jurubina, arkitek, tukang, dia diamanah, dia kena buat kuil sebagai contoh. Dia kena buat kerana hak, antara hak non-Muslim dalam negara, mereka berhak dapat rumah ibadat. Jadi kontrak ataupun diserahkan pembinaan itu kepada orang Islam, kontraktor Muslim, kontraktor Muslim boleh buat untuk memenuhi keperluan non-Muslim. Boleh buat. Bukan bermakna dia merestui kekufuran. Tetapi itu antara kewajipan pemerintah terhadap rakyat. Dalam kalangan rakyat itu adalah non-Muslim. Sebab itu dimasukkan di sini jurubina.
tugas penyeliaan projek rumah ibadat samalah. Kalau bina kuil, orang Islam boleh bina kuil kerana itu antara tugas dia. Kerajaan telah meluluskan peruntukan untuk dibina satu rumah ibadat orang bukan Islam, maka dia buat itu atas kebenaran pemerintah. Bukan semestinya bermakna dia mengiktiraf kekufuran. Dia membina atas keizinan pemerintah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Demikian juga petugas kesihatan. Macam saya sebut tadi, perayaan Tahir Pusam, petugas kesihatan yang berada di tapak perayaan bagi memastikan penganut-penganut agama Hindu yang kalau ada pitam apa semua, dia rawat penganut itu. Kerana sebagai tanggungjawab insan, sebagai tanggungjawab sesama rakyat, bukan kerana mengiktiraf kekufuran. Sama juga seorang doktor Muslim di hospital, non-Muslim, orang bukan Islam datang, dia sakit, mengadu sakit. Wajib tak dia rawat pesakit non-Muslim? Wajib dia rawat. Kerana apa? Kerana keinsanan, kerana kejiranan, kerana satu warga negara, rakyat bersama, hidup bersama di dalam negara. Nah, boleh, tak ada masalah. Dan seumpamanya. Jadi semua keterlibatan Muslim dalam perayaan Muslim, yang mana keterlibatan mereka itu kerana ada keperluan, maka mereka, maka perkara itu dibenarkan. B disebut dalam poin B di sini, tidak terlibat secara langsung dalam sebarang upacara keagamaan atau penyerupaan kepada perbuatan kufur. Tak bolehlah anggota kesihatan tu dia tolong apa kita sebut, seorang bukan Islam nak sembah Tuhan dia, nak sembah berhala, dia tolong sapu berhala tu, tak boleh lah. Tak boleh lah perkara itu berlaku. Memberi kerusi kepada orang yang nak sembah berhala sebagai contoh. Memberi barangkali dalam dalam upacara penyembahan berhala tu ada guna apa kita pun tak pastilah. Katalah kita tengok jiran-jiran kita yang Tionghoa tu, kalau dia nak semayang, dia pegang apa? Colok, kita panggil kan? Colok. Tak bolehlah kita tolong bagi colok kat dia, ambil lah colok. Tak bolehlah sebegitu. Kerana itu termasuk di dalam keterlibatan secara langsung dalam sebarang upacara keagamaan. Itu tak boleh. Atau penyerupaan kepada perbuatan kufar. Dia sendiri buat perbuatan-perbuatan kufar, seperti tunduk-tunduk dan rokok kepada berhala. Seperti dia memegang kayu colok dan buat perbuatan seperti mana yang dibuat oleh penganut Tionghoa. Tak bolehlah perkara itu. Tak ada keperluan untuk dibuat perkara itu. Kemudian disebut juga di sini, ini seperti memuliakan syiar agama lain. Sama juga dia memuliakan syiar agama lain. Seperti dia berkempen, memakai pakaian yang pada pakaian itu ada logo salib yang begitu jelas. Seperti berkempen untuk agama Kristian, maka perkara itu diharamkan. Ataupun dia pakai baju yang ada unsur kempen kepada agama selain agama Islam, agama Hindu barangkali, agama Buddha barangkali. Dia letak stiker di kereta dia, apa penganut agama Buddha letak stiker apa, saya tak ingat nak sebut. Orang Islam pergi letak stiker tu, itu tak boleh. Itu perkara itu diharamkan. Bahkan kesalahan itu bukan setakat haram, bahkan kesalahan itu boleh membawa kepada kekufuran jika dia lakukan dalam bentuk dia mengiktiraf agama selain Islam. Seperti memuliakan syiar agama lain dan melakukan ritual agama tersebut. Dia buat amalan-amalan yang berbentuk keagamaan. Perkara itu diharamkan. C, syarat yang ketiga, iaitu dah tidak menimbulkan tohmahan dan sangkaan buruk kepada akidah individu yang terlibat. Katalah kita buat sesuatu, bukan kita mengiktiraf, tetapi dengan perbuatan kita tersebut, kita ditohmah, dituduh sebagai mengiktiraf atau seumpamanya, maka kita kena elak perbuatan tersebut. Kerana agama mengajar kita untuk kita menjaga maruah. Kemudian, perkara yang berikutnya disebut dalam sirah fatwa, ada pun menguruskan hal ehwal orang bukan Islam yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan bukan syiar agama mereka. Seperti menguruskan jenazah mereka.
menguruskan jenazah. Siapa pun meninggal, kita kena uruskan jenazah dia untuk dikebumikan. Kalau kita tak kebumikan, dia akan mendatangkan mudarat kepada kita, wabak penyakit dan seumpamanya. Macam mana pun kena uruskan jenazah mereka. Menguruskan jenazah mereka termasuk mengkafan atau mengebumikan dan menyediakan kenderaan ke perkuburan jika ada keperluan. Katalah masjid repuh, masjid apa? Masjid apa nama masjid? Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak tu. Masjid Tun Abdul Razak ada van jenazah sebagai contoh. Katalah di repuh ni ada jiran kita yang bukan Islam. Ada kematian. Orang dia susah. Tak ada siapa nak boleh bawa jenazah ahli keluarga dia yang bukan Islam untuk dikebumikan di tanah perkuburan bukan Islam. Kita pergi guna van masjid untuk bawa jenazah bukan Islam. Ada kaitan dengan agama tak? Tak ada. Kemanusiaan. Bantu jiran kita yang bukan Islam, bawa jenazah adik-beradik mereka untuk dikebumikan di tanah perkuburan bukan Islam. Tak ada tegahan dalam syarak. Orang bukan Islam naik kereta ke Malangan, dia seorang jatuh di situ, tak ada orang lain tengok. Kita sunat tak kita bantu dia bawa pergi ke hospital? Sunat ke tidak? Ha, sunat. Termasuk dalam berbuat baik sesama manusia. Sama juga ni, kita berbuat baik kepada keluarga mendiang yang meninggal dunia. Tak ditegah di dalam syarak. Nah, tidak ditegah di dalam syarak. Bahkan ayat Al-Quran yang selalu dibaca oleh ramai ustaz dalam menganjur kita melakukan kebaikan kepada sesama jiran tetangga, rakan-rakan yang bukan Islam ni, iaitulah ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang kamu semua orang Islam dengan orang bukan Islam yang tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Apa Allah Ta'ala tidak halang? Tidak halang. Allah Ta'ala tidak halang untuk kita berlaku adil kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka. Tengok, dua gandingan perbuatan disebut oleh Allah. Pertama, Allah Ta'ala tidak halang kita berlaku adil. Berlaku adil dalam erti kata, bukan Islam buat baik dekat kita, kita balas kebaikan yang sama. Itu berlaku adil. Orang bukan Islam tak kacau kita, kita tak kacau mereka. Itu adil. Tetapi Al-Quran bukan sahaja tak halang, suruh kita berlaku adil. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyuruh kita antabarruhum, untuk berbuat kebaikan. Tabarruhum dari kalimah bir. Bir ni maksudnya dia lebih dari adil. Kebaikan yang lebih banyak dari adil. Barangkali orang tu buat baik kepada kita 10%, kita buat kat dia 15% kebaikan kat dia. Itu antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dan lebih hebat sekali, Allah wallahu yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang yang berlaku adil. Maknanya kalau kita berlaku adil kepada non-Muslim, kita berbuat baik kepada non-Muslim, Allah Ta'ala suka amalan tersebut. Menunjukkan perkara itu perkara yang digalakkan, perkara yang dianjurkan. Kemudian, jadi sebagai contoh disebut dalam fatwa, menyediakan kenderaan ke perkuburan jika ada keperluan. Kalau ada keperluan, kalau mereka dah ada kenderaan mereka, tak perlulah kita nak terbabit. Kerana kita banyak perkara kita tak tahu tentang urusan jenazah mereka. Demikian juga mengubati pendeta dan paderi. Paderi sakit, dia datang minta kita tolong, kita tolong dia. Kerana insan, kerana manusia. Memadamkan kebakaran rumah ibadah adalah dibenarkan. Demikian juga memadam rumah kebakaran rumah ibadat bukan Islam. Boleh juga rumah ibadat itu, kalau kita tak tolong padam,
Pertama, ada nyawa dalam tu, nyawa manusia. Demikian juga kalau kita biarkan dia terbakar, dia akan mendatangkan bahaya kepada rumah lain, bangunan lain. Dan dia juga termasuk di dalam hak kejiranan. Hak kejiranan. Kemudian disebut di sini, seorang Muslim tidak boleh terlibat dengan sebarang perniagaan yang secara langsung bertentangan dengan syariat atau membesarkan syiar agama yang bertentangan dengan Islam, seperti membina dan menyediakan peralatan ibadat. Ada bukan Islam nak sembahyang, dia perlu guna apa-apa kelengkapan, kita tolong siap kelengkapan tu, itu tak boleh lah. Kerana kelengkapan itu tidak digunakan untuk tujuan lain melainkan untuk peribadatan, tak boleh. Tak boleh. Nah, nampak? Saya pun nak sebut contoh, apa contoh? Tak datang contoh. Pasal kita tak tahu banyak tentang ibadat orang bukan Islam. Dia samalah tuan-tuan, seperti sebagai contoh seorang Muslim. Ada tukang buat parang. Dia nak beli parang kerana nak tetak orang. Dia baru berkelahi dengan jiran dia, dia marah, dia nak tetak orang tu. Kita jual parang, kita tahu kalau aku beli ni confirm dia tetak jiran dia. Boleh tak kita beli? Tak boleh. Kita tak beli kerana kita terlibat dalam kecederaan kepada orang lain. Yang kelima, Muslim mengiktiraf hak penganut agama lain untuk wujud. Kita tak boleh nafikan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia di atas muka bumi ni. Allah Taala menghendaki ada orang beriman, ada orang kafir. Ada orang baik, ada orang jahat. Itu peraturan yang Allah Taala telah tetapkan di atas muka bumi. Kalau semua manusia ni beriman, Allah Ta'ala akan musnahkan semua manusia. Allah Ta'ala ciptakan makhluk lain, mereka hidup, ada beriman, ada kafir. Kewujudan bukan Islam dalam dunia ni adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan bermaksud kita kena iktiraf kekufuran, tak boleh. Allah Ta'ala menghendaki ada Islam, ada bukan Islam, ada orang baik, ada orang jahat. Orang Islam menjadi tanggungjawab untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menyebarkan agama Allah, untuk menyeru orang ramai kepada Allah. Itu tanggungjawab. Bukan bermaksud kita mesti mengiktiraf. Maksudnya mengiktiraf kekufuran. Adapun mengiktiraf hak mereka, kita boleh. Hak mereka sebagai insan. Muslim mengiktiraf hak penganut agama lain untuk wujud dan mengamalkan agama mereka dengan mematuhi peraturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti mana kita kena ikut peraturan undang-undang negara, maka non-Muslim juga mesti ikut peraturan negara. Mereka tak boleh membina kuil ikut suka hati mereka. Sepatutnya kalau ada kuil sebagai contoh yang dibina tanpa dapat keizinan pihak pemerintah, kita kena report. Ada tokong kalau ada yang dibuat tanpa dapat keizinan terlebih dahulu, tidak mematuhi peraturan negara, kita kena report. Kerana itu hak kita sebagai rakyat. Dan kewajipan mereka mesti mematuhi peraturan, menghormati peraturan. Dan mereka juga kena sedar orang Islam telah banyak kali berbicara tentang hak orang Islam terhadap, kewajipan orang Islam terhadap bukan Islam. Maka mereka juga sepatutnya, sesama mereka, padri-padri agama Kristian, sami-sami agama Hindu, sami-sami agama Buddha, mereka juga sepatutnya memberi peringatan kepada penganut-penganut agama mereka untuk melaksanakan kewajipan sebagai seorang rakyat Malaysia. Sama-sama kena buat. Dia kena give and take. Kita tawarkan kebaikan, maka mereka juga kena tawarkan kebaikan dan kepatuhan kepada undang-undang negara bagi memastikan kehidupan kita aman. Itu fatwa yang pertama. Ada soalan setakat ni? Ya. Ya.
Wallahu ta'ala a'lam. Kita kena tengok apakah benda tu perayaan agama. Dia perkara-perkara yang seumpama ni perlu, saya pun tak berani nak letak kata putus, kerana kita tak tahu banyak perkara yang perlu dipertimbangkan. Secara asasnya, menyambut perayaan tak boleh. Secara asasnya, menyambut perayaan kekufuran tak boleh. Antara setakat saya makan saya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi antara tokoh ulama' yang agak ringan dalam masalah ni. Akan tetapi berdasarkan apa pembacaan saya, Al-Qaradawi tetap melarang menyambut perayaan kafir. Al-Qaradawi membenarkan ucap selamat. Contoh Merry Christmas, selamat Hari Raya Deepavali, selamat Hari Raya Gongsi Pak Chai sebagai contoh. Al-Qaradawi antara tokoh yang membenarkan ucap tahniah selamat kepada perayaan, kepada orang bukan Islam dalam perayaan mereka. Maksud ucap selamat ni maksudnya mereka berseronok dengan hari perayaan mereka. Bukan bermaksud kita mengiktiraf kekufuran. Tapi Qaradawi dalam fatwa yang sama, dia sebut bila dia kata boleh nuhannik, kita ucap tahniah kepada non-Muslim dengan perayaan mereka, la ya'ni, dia kata, bukan bermakna aku kata boleh, bukan bermakna kita boleh menyambut perayaan mereka. Tak. Maksudnya Qaradawi kata sambut perayaan tak boleh. Jadi kalau makanan tu, tengoklah kalau majlis itu majlis yang berbentuk menyambut perayaan, wallahu alam, dia kena penditilan, kena ahli fatwa lah yang buat keluar fatwa yang berat begini. Fatwa-fatwa ini fatwa yang berat yang perlu kepada pemerhatian banyak sudut. Jadi saya tak berani nak jawab perkara itu. Tapi kalau ada orang terlibat, terutamanya pemimpin, maka wallahu alam, mungkin dia ada tokoh agama yang dia telah tanya, dia buat sesuatu atas kapasiti dia sebagai seorang pemimpin. Wallahu a'lam. Benda tu dalam ruang lingkup yang dibenarkan atau tidak. Wallahu a'lam. Tapi kalau orang biasa tak ada pasal tiba-tiba pergi sambut sekali, itu masalah. Tapi kalau pemimpin, dia berbeza hukum. Hukum agama ni dia berubah bagi beberapa keadaan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Budak-budak Melayu. Kalau dia dijemput pada hari perayaan bukan Islam, saya tak pergi. Dan saya, kalau orang tanya kat saya, kita tak pergi. Kita tak pergi, kita terangkan kepada dia, kita tak ada masalah dengan dia. Kita bagilah apa-apa alasan. Kita tak pergi, lepas perayaan boleh pergi. Atas kejiranan. Itu tak ada masalah. Tak, kita tak pergi. Waktu perayaan kita tak pergi. Orang biasa kita tak pergi. Ada pemimpin, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Boleh ya? Ada soalan lain? Fatwa yang kedua. Fatwa tentang e-cigarette dan vape. Fatwa tentang vape. Yang kita semua kena tahu. Fatwa tentang rokok semua orang dah tahu. Boleh dikatakan kebanyakan badan-badan fatwa sama ada negara kita, antarabangsa, semua mengharamkan rokok. Sekarang ni vape pula, apa hukum vape? Vape dan e-cigarette. Dalam fatwa dinyatakan, Islam melarang Muslim menggunakan apa-apa bahan yang terbukti merosakkan diri atau orang lain tanpa justifikasi yang dibenarkan syarak. Tak boleh. Tak boleh buat sesuatu, tidak boleh guna sesuatu yang boleh mendatangkan kerosakan kepada diri kita dan kepada orang lain. Itu satu perkara asas yang semua orang Islam, saya ingat boleh kata kita semua tahu perkara itu. Cuma kita perasan ataupun tidak, itu saja. Kemudian, amalan pengambilan e-cigarette dan vape disimpulkan oleh pakar kesihatan. Fatwa, ahli-ahli fatwa nak buat fatwa, contoh macam masyarakat fatwa Perlis. Sebelum nak buat fatwa, dia kena panggil, bukan boleh ahli-ahli fatwa terus buat hukum, tak boleh. Mereka akan panggil. Kita akan panggil terlebih dahulu, kamilah urustia ni akan panggil orang-orang yang berkaitan. Kementerian Kesihatan, wakil dari Kementerian Kesihatan kena buat pembentangan di dalam mesyuarat fatwa. Sebelum fatwa dikeluarkan, mereka akan bentang, mereka akan buktikan dari kajian-kajian moden yang mana sesuatu perkara itu boleh mendatangkan mudarat ataupun tidak. Lepas tu ditanya pula,
ahli fatwa akan tanya itu, tanya ini, mereka kena jawab, barulah dibuat fatwa. Jadi disebut dalam fatwa berkaitan dengan e-cigarette dan vape, amalan pengambilan e-cigarette dan vape disimpulkan oleh pakar kesihatan memberi kesan kemudaratan kepada diri dan orang lain. Berasaskan kesimpulan ini, maka jawatan kuasa fatwa negeri Perlis merumuskan bahawa amalan pengambilan bahan tersebut adalah agak-agaknya apa? Haram. Adalah haram. Kerana pakar, pihak-pihak kesihatan telah nyatakan semua perkara itu mendatangkan mudarat kepada diri dan orang lain. Itu fatwa kedua untuk malam ni. Fatwa yang ketiga, tuan-tuan ada, kalau ada soalan terus tanya. Hukum berjual beli di dalam masjid. Hukum berjual beli di dalam masjid. Masjid adalah bangunan yang diwakafkan atau dikhaskan secara kekal untuk masyarakat Islam mendirikan salat jemaah 5 waktu. Ha, ini kena ambil perhatian ni. Masjid ialah bangunan yang diwakafkan untuk dikhaskan secara kekal untuk masyarakat Islam mendirikan salat jemaah 5 waktu. Maksudnya bangunan dan tapak itu telah terkeluar dari pemilikan individu. Sebaliknya dia telah diserahkan kepada Allah, bulat 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk digunakan oleh semua orang Islam untuk menunaikan salat 5 waktu. Itu nama dia masjid. Itu nama dia masjid. Maknanya katalah, sebagai contoh Masjid Repuh ni, katalah tanah ni kerajaan nak guna sebagai contoh. Memang nak guna sungguh. Kerajaan mesti ganti tanah ni dan bangunan ni di tempat lain. Nampak tak? Kerana tanah ni milik orang Islam. Itu tanda wakaf. Itu tanda wakaf. Tidak dimiliki oleh sesiapa. Tapi ada sebahagian tanah tu kerajaan punya. Kerajaan bebas buat apa saja. Saya bagi contoh lain. Saya tanya kepada tuan-tuan satu soalan. Kita pergi di Giant. Ada surau. Kan surau? Surau tu masjid ke tak? Surau di Giant. Ataupun tempat salat di Giant tu. Masjid ke bukan masjid? Ha? Bukan. Setuju, bukan masjid. Tapi surau tu dibina untuk apa? Untuk salat. Ha. Masjid dibina untuk apa? Untuk salat. Ha, macam mana? Masjid ke bukan masjid? Bukan masjid. Sebab apa bukan masjid? Sebab? Okey, soalan lain sebab dia surau. Kita soalan lain. Surau ni tuan-tuan, dalam bahasa Arab tak ada surau. Surau ni saya tak tahu bahasa apa. Bahasa Melayu confirm lah kan. Tapi dia mari dari mana, wallahualam. Arab tak sebut surau. Arab disebut musalla. Okey, contoh soalan lain. Contoh lain. Ada di kampung kita, ada tanah setengah helung. Orang dulu wakaf dan dia buat surau. Orang dulu wakaf untuk surau. Buat apa wakaf untuk surau? Untuk solat 5 waktu. Untuk digunakan oleh semua orang. Saya tanya tuan-tuan, surau tu masjid ke tak masjid? Ha. Kuat sikit malah. Ha, betul? Okey, soalan saya. Orang kampung tu, orang dulu, dia wakaf tanah setengah kelu. Orang ramai kutip duit buat surau. Kayu lah. Surau orang Melayu ni biasanya surau ni kayu. Biasanya kan. Tapi kegunaan dia untuk orang Islam ramai-ramai salat 5 waktu. Wakaf. Orang tu telah membebaskan. Dia tidak memiliki tanah tu. Diserahkan kepada Majlis Agama Islam tanah buat surau. Sekarang ni, surau tu masjid tak masjid? Ada tak tahiyatul masjid? Kalau kita kata dia masjid, maka ada tahiyatul masjid. Walaupun nama dia bukan masjid. Masjid ke bukan masjid? Kalau tuan-tuan tanya saya, saya kata masjid. Cuma orang kita tak sebut masjid, dia sebut surau. Tapi masjidlah tu dah diwakafkan.
Wakaf untuk apa? Untuk untuk didirikan salat fardu 5 waktu untuk digunakan oleh semua orang Islam. Masjid lah tu. Habis tu apa lagi? Surau. Dia kata, lah surau zaman Nabi mana ada surau? Masjid lah tu. Ha, lain kalau orang tu, aku tak wakaf. Habis tu, bagi apa orang guna ni, guna sementara, sementara tak ada tanah yang sesuai, tak ada masjid yang dibina oleh kerajaan, aku bagilah, tapi dah nanti dah kerajaan bina, aku nak balik tanah aku ni. Itu tak sutak masjid, itu surau, itu musalla, musalla yang bukan masjid, tak ada title masjid. Tapi surau tu memang dia wakaf selama-lamanya, untuk salat 5 waktu, dia masjid. Ya. Yeah. Dulu ada satu ustaz dia mengajak. Kuat sikit ah. Surau ni macam apa dia? Lawan kita. Macam mana sekali lagi? Surau ni lawan kita. Saya tak dengar, saya dengar lawan kita saja. Itu isu lain. Dia tidak bebas. Itu isu lain. Itu isu itu isu lain. Itu isu kalau betul. Ialah tak, kalau katalah dia tak mau terikat, dibina surau tu supaya dia bebas untuk buat aktiviti yang bertentangan dengan arahan pihak berkuasa sebagai contoh. Itu isu lain. Kalau dia masjid. Ya, saya faham soalan tu. Sekarang ni kita nak kenal pasti masjid tak masjid. Dia masjid ataupun tidak. Okey, sekarang ni katakan di Repuh ni, ini masjid yang yang diiktiraf sebagai masjid rasmi Repuh. Ada imam lantikan dari pihak berkuasa. Tiba-tiba seberang sana ada surau. Sebagai contoh, surau tu diwakafkan untuk orang Islam solat 5 waktu. Diwakafkan masjid atau tidak? Masjid, tapi aktiviti dia saat tu. Saya tak dengar. Saya tak dengar apa dia tanya. Saya dengar jalan sahaja. Satu apa? Cakap apa? Saya tak dengar soalan Pak Haji tu. Payah. Aha. Okey. Sekarang ni Pak Haji nak habaq apa sebenarnya? Saya dah habaq, kita bincang nak kenal pasti mana satu masjid, mana satu bukan masjid. Adapun aktiviti dia ikut sekarang ni, katakanlah Repuh ni tak ikut peraturan, dia masjid ke tidak? Masjid Repuh ni katakan contoh, dia tak ikut peraturan kerajaan, dia masjid ataupun tidak? Saya tanya kepada Pak Haji, dia masjid ke tidak? Mana boleh macam tu? Takkan ikut peraturan jadi masjid, tak ikut peraturan bukan jadi masjid. Mana boleh begitu? Tak kena cara pertimbangan kita. Sebab tu kita kena kenal pasti terlebih dahulu. Masjid itu apa? Masjid ialah bangunan tapak yang diwakafkan untuk solat 5 waktu. Itu masjid. Dia ikut peraturan, tak ikut peraturan, itu isu nombor 2. Dia masjid, saya bagi contoh tadi. Saya sempurnakan contoh saya tadi. Sekarang ni katalah masjid Repuh. Seberang sana ada surau, katakan. Ada surau, tuan tanah tu dia wakaf untuk kegunaan orang ramai. Solat 5 waktu. Dia ikut peraturan. Okey, sekarang ni surau tu pun ikut peraturan juga. Sekarang dia masjid ke tak masjid? Masjid. Jadi masjid. Mana boleh macam tu? Dia masjid, dia memang masjid, tetapi yang saya nak bagi tahu,
masjid mana yang siapa sembahyang di situ dia dapat 27 darjat. Masjid mana? Masjid Repuh ni ke ataupun surau? Surau tu ikut peraturan juga. Masjid Repuh, kerana Masjid Repuh yang dibina untuk kesatuan orang ramai. Adapun surau tu barangkali dia dibina kerana dah lama dulu orang dah wakaf dah. Tapi dia tak boleh menampung jemaah yang ramai. Tanah yang ada setengah satu penjuru sebagai contoh. Satu penjuru saja untuk bina surau. Macam tu saja. Jadi dia tak boleh menampung orang ramai. Jadi kerajaan buat masjid di sini yang boleh mampu menampung orang ramai. Di sana masjid, di sini masjid. Dan siapa yang menunaikan salat di Masjid Repuh, dia dapat 27 darjat. Siapa yang menunaikan di surau sana, dia tak dapat 27 darjat. Kerana masjid yang melambangkan kesatuan adalah masjid rasmi. Ada imam ratib. Maka demikian juga surau. Surau yang diwakafkan, walaupun dinamakan sebagai surau, tetapi fungsi dia fungsi masjid, dia adalah masjid. Siapa yang mengimarahkan masjid surau, dia tak sampai tak datang ke masjid, dia tak dapat 27 tu, dia dapatlah kelebihan solat jemaah. Barangkali dia dapat 25 atau barangkali dia dapat kurang daripada itu lagi. Tetapi yang pahala sempurna solat jemaah adalah di masjid rasmi yang pihak pemerintah hantar imam itu. Itu yang dimaksudkan masjid yang dapat 27 darjat. Boleh? Boleh Haji? Dia macam tu lah. Kita tak boleh kata dia tak ikut peraturan, dia tak jadi masjid. Lepas tu tiba-tiba dia ikut peraturan jadi masjid. Tak boleh. Tak boleh kata begitu. Dia masjid, tetapi kalau dia tak ikut peraturan, peraturan tak ikut peraturan tu bukan salah tang masjid tu. Tak ikut peraturan tu salah pada ahli jawatan kuasa surau. Tak ada iktiraf, betul? Tak ada iktiraf. Tapi saya ingat surau ni dia iktiraf. Surau ni didaftar. Cuma yang tak ikut peraturan tu adalah ahli jawatan kuasa. Wallahu a'lam. Satu lagi yang kita kena tahu, apa dia masjid jami'. Masjid jami' iaitu masjid dululah. Kalau sekarang ni saya tengok tak ada pula nama masjid jami' tu. Tapi asalnya masjid jami' itu merujuk kepada masjid yang didirikan salat Jumaat. Ya. Berseri dia kekal nama Masjid Jami' Berseri. Tapi Repuh ni buat Jumaat tapi tak dinamakan Masjid Jami' Repuh. Itu dari sudut penamaan sajalah, wallahu a'lam. Biasanya dahulu Masjid Jami' adalah masjid yang didirikan Jumaat. Kerana Jumaat tak boleh didirikan ikut suka. Dia mesti di tempat yang dibenarkan oleh pihak pemerintah. Wallahu a'lam. Baik, kita baca fatwa bagi habis. Masjid adalah bangunan yang diwakafkan atau dikhaskan secara kekal untuk masyarakat Islam mendirikan salat jemaah 5 waktu dan lain-lain ibadat. Fokus utama dia adalah salat jemaah 5 waktu. Mana-mana bangunan yang dibina sekalipun berdekatan atau bersambung dengan masjid atau di dalam kawasan pagar masjid, tetapi tidak dikhaskan untuk diwakafkan untuk tujuan berjemaah 5 waktu dan ibadah, dan ibadah tidak dikira sebagai masjid. Sebagai contoh tu bangunan tandas yang tuan-tuan buat tu, dia dibina di atas tanah wakaf. Wakaf apa? Wakaf masjid. Tapi dibina tandas, maka tandas itu tak dikira, dikatakan masjid, kerana dia dibina bukan tujuan untuk beribadah. Parking yang tuan-tuan buat bukan masjid, melainkan berlaku perluasan sehingga masjidnya masuk kawasan parking, dan parking itu diiktiraf oleh pihak pengurusan masjid, itu adalah masjid, jadi masjid. Nampak tak? Kita berhenti seketika untuk azan isyak. Baik, kita habiskan fatwa tentang hukum berjual beli di masjid. Kita dah jelas kawasan yang dikatakan masjid dan kawasan yang bukan dikatakan masjid. Lalu disebut di sini, yang pertama, sengaja menjadikan atau menggunakan masjid sebagai tempat jual beli sekalipun dalam kuantiti yang sedikit adalah diharamkan berdasarkan ittifaq ulama, yakni kesepakatan ulama. Memang digunakan masjid ni untuk tempat berjual beli, buat market, maka perkara itu diharamkan dengan kesepakatan semua para ulama. Kerana Nabi telah larang orang Islam berjual beli di dalam masjid, sehingga Nabi SAW sebut
Sesiap jika kamu tengok ada orang yang berjual beli di dalam masjid, maka katakan untuk dia, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaan kamu. Sampai begitu sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, transaksi perniagaan atau kempen jualan di dalam masjid yang berlaku tanpa berniat menjadikan masjid sebagai tempat perniagaan, maka para ulama berbeza pandangan mengenainya. Transaksi perniagaan atau kempen jualan dia buat dalam masjid, tapi dia bukan tujuan menjadikan masjid ni seperti pasar, tapi dia kempen niaga. Ulama beza pandangan. Pertama, jika mengganggu suasana ibadat di dalam masjid, sama ada dengan suara yang hiruk pikuk, dia tak nak jadikan masjid ni sebagai pasar, tapi dengan perbuatan dia itu menjadi hiruk pikuk masjid ni. Oh, bagi saya 100, ada seorang kata, eh saya nak 200, sebagai contoh. Jadi hiruk pikuk masjid dengan tawar menawar atau keadaan barangan yang dibawa. Bawa barang banyak, bawa barang perniagaan ke masjid banyak. Maka jika timbul suasana seperti itu, tindakan dia adalah haram. Dia sama seperti menjadikan masjid sebagai pasar. B, yang kedua, jika berlaku secara kebetulan tanpa bermaksud menjadikan masjid sebagai tempat berjual beli dan tidak mengganggu suasana ibadat, dia berniaga, dia buat tawaran dalam Facebook, dia pun main masjid, lepas dia buat tawaran tu main masjid, kebetulan orang tu tengok tawaran di Facebook dia, lepas main dalam masjid dia kata, eh hang nak jual barang hang tu, dia kata, oh betul lah aku nak jual, memang nak jual, berapa harga? Ada tak mahal, aku jual dalam 1,000 ya. Pemilik barang tu kata, dia kata, eh mahal sangat tu, bagi aku 900 boleh, dalam masjid. Nampak, dia bukan tujuan untuk berniaga dalam masjid, tapi secara ittifaqan, secara kebetulan mereka bertemu lalu berbincang, lalu berlaku akad jual beli dalam masjid. Apa hukum? Dalam fatwa boleh kata makruh. Berdosa tak makruh? Tak berdosa, tapi sesuatu yang dibenci, kalau boleh dielakkan. Tapi kalau dah berlaku, tak ada masalah, tak berdosa. C, jika berlaku transaksi atas talian. Nah, sekarang ni kan, sementara tunggu maghrib dan isyak, ustaz tak main mengajar, kita sandak kat tiang masjid tu, masuk apa? Shopee. Masuk Lazada, dia beli dari dalam tu saja atas talian. Ha? Tanpa menzahirkan apa-apa suasana. Jangan sampai pula dia kata, eh ni, meh, tengok-tengok barang kat Lazada, wah ada buat barang murah ni, semua jemaah pergi kat dia. Itu jangan. Ha? Tapi dia seorang-seorang saja, dia transaksi, dia jual beli barang dari Lazada dan Shopee seumpamanya, tanpa menzahirkan apa-apa suasana jual beli di dalam masjid, hukumnya adalah makruh juga. Kenapa? Kerana nak menjaga tegahan Rasulullah. Rasulullah kata, la arbahallahu tijaratak. Dan demikian juga Nabi tengok orang yang mencari barang-barang hilang di dalam masjid, tanya dan seumpamanya. Nabi kata, masjid la yubna li hadha, tidak dibina untuk kempen untuk cari barang hilang dan seumpamanya. Jadi kita nak jaga kemuliaan masjid, maka fatwa perlih mengatakan perniagaan tak boleh dilakukan di dalam masjid. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat sekadar itu sahaja. Malam ni kita sempat baca 3 fatwa. InsyaAllah kita sambung pada kuliah bulan hadapan, insyaAllah. Bang Khalid, tuan-tuan ada bagi soalan nak tanya? Ada soalan lain? Ya. Ya? Satu botol RM2. Dia botol air dia tak di luar, tapi dia kempen. Dia sama dengan tadilah, dia kempen, dia tak jadikan masjid sebagai perniagaan, tetapi dia tak berniat untuk menjadikan masjid sebagai tempat perniagaan, tapi dia kempen jualan di dalam masjid. Maka para ulama beza pandangan. Jika berlaku secara kebetulan tak mengapa, tapi kalau dia tu memang dia nak jadikan masjid itu sebagai tempat dia berniaga, haram perbuatan dia. Perbuatan dia haram. Tapi kalau dia bukan berniat untuk menjadikan masjid sebagai tempat berniaga, sebaliknya dia hanya kempen dan tak berlaku suasana seperti pasar, maka perkara itu dimakruhkan. Wallahu a'lam. Ya. Kembali pada perayaan.
Zik, ya. Imam apa? Oh, limau. Okey, limau orang. Kita makan di rumah tak ada masalah. Dia bagi, kita terima. Tak ada masalah. Kita itu tak tak bermakna kita menyambut perayaan. Dia bagi makanan seperti mana dia beri makanan lain, makanan tu halal, kita boleh terima. Limau, limau apa nama dia? Limau mandarin, tak ada masalah juga tu. Wallahu a'lam. Habis lah. Sekadar itu saja, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Sebagusnya kalau tuan-tuan tunggu duduk sat, kita baca tasbih kafarah sebagai menutup majlis, supaya kalau ada kesilapan, kesalahan di dalam majlis kita ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keampunan kepada kita. Jadi bagusnya tuan-tuan tidak bangun sebelum majlis ini berakhir. Sepatutnya kita tutup majlis, semoga Allah Taala memberi manfaat kepada kita. Lalu kita menutup dengan tasbih kafarah, kita memohon keampunan daripada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.